Yo guys, salam Depo, gak pernah withdraw. Welcome back with me Ani ke bulan bareng crypto. Kali ini kita akan mencoba membahas Ample Fork atau si fork coin ini yang benar-benar cukup lumayan menjanjikan ya guys ya, si fork ini sendiri, karena setelah benar-benar dari BTC yang beberapa kali sampai menyentuh area support baru di sekitaran 3,9 dolar. Benar-benar harga yang bisa dibilang ini adalah harga yang ada di kerak bumi terbaru dari Ford. Harusnya sih ini merupakan awal mula daripada launching si Ford untuk to the moon. Dan potensi untuk Ford ini sendiri harusnya sih untuk ya bisa dibilang kembali normal seperti sedia kala, harusnya sih cuan di area-area sekitaran 20 sampai 25 dolar, harusnya sih nggak kemana ya guys ya untuk si Ford ini sendiri untuk potensi long termnya. Dan mungkin untuk area long term daripada si Ford ini sendiri, mungkin saja patokan kita bisa saja mendarat di area-area sekitaran 21,4 sampai ke 21,4 sampai ke 23,6, aneh rasa menjadi area target profit yang ya cukup lumayan lucu lah untuk Ample Fork ke depannya dengan potensi long term ya guys ya. Bisa diperhatikan mungkin tidak dalam sekejap mata, tapi mungkin berproses ya guys ya untuk si Fork ini sendiri untuk bouncing kembali ke zona nyamannya nih guys. Waduh, yaudah deh, segitu aja analisa terupdate untuk Ford kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam nyangkut terus.